Sahabat properti, jumpa lagi dengan saya Yanti Lisa. Welcome to my YouTube channel. Saat ini kita akan memasuki wilayah Simfonia Summarecon Gading Serpong. Kalian mau tahu nggak? Saya mau ajak kalian kemana? Yuk ikutin. Nah, ini kita sudah memasuki gerbangnya Simfonia. Sangat megah ya, juga sangat cantik. Penataan tamannya. Kita bisa lihat di sini infrastrukturnya sudah sangat rapi. Summarecon kalau bikin infrastruktur ini pasti ya mereka akan mementingkan unsur keindahan tamannya. Saya akan membawa kalian untuk menuju ke klaster yang termewah di Simfonia ini, yaitu Mozart. Nah, ini dia teman-teman. Kita sekarang sudah memasuki wilayah Mozart. Di sini, di perumahan ini memiliki 3 tipe pilihan, yaitu 9x17, 10x17, dan di sana ada tipe 12x17. Untuk harga, dimulai start dari 3,5 eman sampai 8,9 eman. Yuk, kita lihat yang tipe 12x17 ya. Memasuki area ini, kita langsung disuguhkan oleh pemandangan yang sangat indah. Kalian bisa lihat di sini, terdapat danau dan taman-taman yang sangat ditata dengan sangat apik, rapi, dengan penghijauan yang begitu luas. Nah, sekarang kita udah sampai di Mozart tipe 12x23. Nah, kita lihat di sini untuk carportnya cukup untuk 2 mobil. Juga ada garasi. Mari kita masuk ke dalam. Sebelum kita masuk, kita hand sanitizer dulu ya, jaga kesehatan. Nah, welcome di Mozart tipe 12x23 ini. Lihat nih, area living room-nya ini sangat luas banget. Buat kalian yang mempunyai keluarga besar, ini bisa untuk kumpul-kumpul keluarga di sini, sangat nyaman banget. Aku pengen duduk nih di sini. Enak deh. Nah, sekarang aku mau ajak kalian keliling di rumah ini. Kita lihat dulu ya, di sebelah living room ini ada kamar mandi untuk tamu, bisa untuk shower sekalian. Nah, ini kamar mandinya cukup luas. Lucu ya, ini desainnya ini tertutup seperti ruang rahasia, tapi kalau kalian nanti beli, ini tidak seperti ini ya. Jadi nanti ini opsional, kalian bisa bikin seperti ini. Nah, lalu di sini ini ada kamar tamu dengan spek yang cukup luas. Lantainya nanti akan seperti ini. Nah, disuguhkan dengan pemandangan yang ini keren banget menurut aku sih. View-nya langsung ke kolam. Jadi kalau kita bangun pagi-pagi, waduh seger banget ya. Langsung memandang ke arah kolam renang, atau mungkin kalau nggak bikin kolam renang ada taman di sini. Seger deh pagi-pagi.
Nah, begitu kita keluar, ini ada area dining room. Area ini cukup luas. Kita lihat di sini bisa untuk 8 seater. Nah, ini view-nya. Coba deh kalian lihat sambil makan, view-nya langsung ke kolam renang. Keren banget ya rumahnya. Desainnya sangat unik, bagus, keren. Kita masuk yuk ke area lainnya. Nah, di sini kita ada lihat di sini ada spot untuk kalian bisa pasang lift. Buat kalian yang mau pasang lift, ini bisa di area ini. Nah, di bawah tangga ini kita masuk ke area dapur. Mari kita lihat nih dapurnya. Cukup luas buat ibu-ibu yang suka masak. Ini menurut saya sih cukup ya, dengan penataan yang seperti ini bisa menjadi contoh, ini opsional. Nah, lalu kita naik ke atas yuk. Nah, ini area bisa untuk kamar anak mungkin, atau kalian butuh ruang untuk office, ini bisa kita pergunakan di lantai ini. Rumah ini split level ya, ini jadi di lantai setengahnya lah ya. Oke, di dalam sini juga dilengkapi, sudah ada dilengkapi dengan kamar mandi. Di samping kamar ini ada akses service area, jadi untuk ART kalian ini bisa sambil untuk area jemur di sini. Nah, ini ada untuk kamar pembantu atau mungkin untuk gudang ya. Ini cukup luas untuk ruang cuci. Sekarang kita memasuki lantai paling atas. Ini lantai favorit keluarga yang akan tinggal di sini. Kita lihat di sini, ini ada area untuk keluarga kumpul sambil nonton-nonton TV, ya. Nah, di lantai ini terdapat dua kamar. Kita masuk ke kamar ini dulu ya. Adalah kamar utama di tipe muzat ini dengan view yang wow, sangat luar biasa nih. Coba kalau kita bangun tidur, view-nya menghadap ke danau seperti ini. Sekarang, nah ini ada ruang untuk wardrobe. Lumayan ya, ini cukup luas, bisa untuk menyimpan pakaian-pakaian kalian. Nah, ini ada kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini sudah dilengkapi oleh bathtub. Sekarang kita memasuki kamar anak yang di atas, bersebelahan dengan kamar utama. Nah, ini kita lihat dengan luas yang lumayan besar untuk kamar anak ya. Kita bisa menata di sini untuk meja belajar anak. Nah, jadi si anak ini bisa belajar sambil memandang keluar. View-nya nih cantik banget. Nah, di sini juga ada kamar mandi anak. Cukup luas. Pokoknya anak happy deh tinggal di sini.
sekarang aku udah ajak kalian keliling di tipe Mozart ini. Gimana? Menurut kalian menarik nggak? Nah, kalau kalian tertarik, bisa hubungi saya di WA 0818-06-600-600 atau bisa DM IG saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Thank you for watching me. Bye!